Halo, apa kabar pemirsa CIUG TV? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan sukses dalam karir serta usaha Anda. Senang sekali hari ini saya bisa kembali menyapa Anda dalam acara Cerita Alumni, cerita menarik tentang alumni Gunadarma dan profesinya. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di BKN dan saya akan menemui salah satu alumni Universitas Gunadarma yang tentunya akan memberikan inspirasi terbaik untuk Anda semuanya. Namun sebelumnya, mari kita simak tayangan berikut ini. Sebagai Direktur Arsip Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara, membuat Dr. Yudantoro Bayu Waratmoko membuktikan bahwa lulusan Universitas Gunadarma memiliki kualitas serta kemampuan dalam dunia karir. Keahliannya di bidang teknologi komputer membuatnya mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi saat ini. Baginya, seseorang harus dapat menempatkan diri di masa apapun dengan belajar dan terus meningkatkan kualitas pada dirinya semaksimal mungkin. Untuk itu, ia selalu mengingatkan kepada lulusan Universitas Gunadarma agar yakin bahwa ilmu yang dipelajari semasa kuliah dapat membantu menuju kesuksesan di masa depan. Terkait dengan IT ya. Kadang-kadang kalau kita bicara IT, saya sampai merinding. Ekspektasi ke sana itu sekarang sudah sangat jauh sekali ya. Dari pertama kali saya belajar 93, ya apalagi tahun 2000 dengan adanya sosial media semua, dengan adanya new era seperti ini. Dituntut juga kompetensi-kompetensi baru lagi. Nah, itu yang menjadi dasar untuk teman-teman mahasiswa itu untuk lebih menggali lagi potensinya. Saya kebetulan di Gunadarma banyak temannya ya Mbak ya. Jadi kalau diingat siapa ya semuanya ingat semuanya gitu ingat aja. Apa? Semuanya ingat. Semuanya ingat. Ya kami dulu waktu kuliah ya itu tadi tingkat 3 itu kami punya kelompok yang akhirnya kita kerjasama bagaimana sih kita lulus kerja sebelum lulus ya gitu. Itu ya mungkin ada 5 orang teman-teman angkatan 93 itu. Dan mereka itu nggak akan pernah dilupakan ya. Dan mereka masih berhubungan ya. Wah, hebat sekali. Harap Pak Bayu apa kabar? Baik, Mbak. Apa kabar? Tetap aktif ya, Pak ya, walau di masa pandemi saat ini. Iya, ini kegiatan rutin ya, setiap Jumat pagi ya kita olahraga di sini. Setelah ini baru teman-teman pada kerja lagi gitu. Oke. Okay. Pak Bayu, Anda ini kan adalah salah satu alumni Universitas Gunadarma, angkatan ya. 93 ya Pak ya. Betul. Dari S1 Manajemen Informatika dan juga S2-nya Magister Sistem Informasi Bisnis. Ya, betul. Pak, boleh cerita Pak, pasti ada alasan memilih Gunadarma dengan jurusan tersebut. Saya ambil Gunadarma itu karena dulu masih STEMIK ya, STEMIK Gunadarma ya. STEMIK, peralihan antara STEMIK ke Universitas. Yang menjadi daya tarik adalah saya mau ambil Manajemen Informatika. Okay. Karena kebetulan bapak saya juga dulu beliau adalah sistem analis di TNI, jadi beliau tahu wah ini universitas yang memang domainnya atau primadonanya masih tetap kita IT, dan di situ saya kebetulan saya masuk di Gunadarma. Saya ambilnya manajemen informatika dulu. Manajemen informatika. Apakah ada keinginan dari bapak juga untuk mengambil jurusan ini, Pak? Ya, saya setelah itu baru memahami apa sih yang masuk manajemen informatika. Mm-hmm. Jadi waktu itu karena kebetulan bapak juga di sistem analis di TNI, saya banyak belajar. Oh ini tuh ternyata larinya adalah kita sebagai seorang programmer, sebagai sistem analis. Dan lama-lama saya tertarik dengan IT juga. Terus terang saya belajar IT agak terlambat Mbak, baru kuliah. Kalau yang teman-teman mahasiswa semua, rata-rata mereka belajar SMA saja, zaman saya mereka udah bisa WS7 ya. Nah, saya baru belajarnya itu baru tingkat 1 lah itu semuanya. Tingkat 1 ya Pak. Tapi semua akhirnya saya kebut semua, saya pelajarin semuanya itu semua. Nah Pak,
Kalau kita tahu ya Pak ya, bahwasannya Gunadarma ini adalah perguruan tinggi yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Bagaimana menurut Bapak peran Gunadarma dalam memberikan kontribusi kepada para alumninya untuk siap menghadapi era industri 4.0 dan juga society 5.0 Pak? Ya, kalau dari kampus saya rasa di Gunadarma sudah siap dengan program-programnya ya. Cuman saya lebih menitikberatkan adalah mahasiswanya sendiri. Jadi kembali lagi, komputer itu kan ilmu praktek ya. Jadi banyak kita praktek terapan-terapan. Jadi ada istilahnya, jangan sampai nanti jadi sarjana komputer kebatinan gitu. Jadi hanya di batin aja gitu loh. Karena praktek. Jangan sampai sarjana komputer itu nggak bisa coding. Nah itu kembali lagi itu mahasiswanya sendiri. Jadi sekarang eranya sudah beda dengan zaman-zaman saya masuk 93. Ada sekarang mahasiswa tuh bisa dengan bah Google aja nanya, kakak YouTube udah belajar apa aja, ada di situ semuanya. Dan itu sebetulnya menjadi peluang dan jadi tantangan. Karena ruang lingkup IT sekarang lebih luas, tetapi kompetitornya juga lebih banyak. Gitu, itu yang harus disiapkan untuk teman-teman mahasiswa. Gitu. Kalau Bapak sendiri, apakah Bapak merasakan kemudahan setelah lulus dari Gunadarma, khususnya di bidang IT ya Pak? Tentu dari masa pada saat Bapak setelah lulus S1, S2, sampai dengan sekarang ini Pak. Oh iya, saya banyak belajar dari situ. Nah, tinggal bagaimana kita coba banyak menggali itu tadi, dan ilmu yang paling banyak itu ada sebetulnya ada di masyarakat juga. Jadi bagaimana kita belajar di kampus bisa diterapkan di dalam masyarakat, itu yang paling penting. Pak, pada saat berkuliah dulu, tentu Gunadarma berbeda ya yang dulu dengan yang sekarang ya Pak. Tapi apakah Bapak merasakan bahwasannya ini adalah tempat yang pas, baik dari segi fisik, maksudnya saya lingkungan, fasilitas, dan juga hal lain seperti dosen pengajar? Ya, saya kemarin sempat lewat ya Mbak ya ke kampus. Saya agak kaget juga, Margonda sudah rame ya, dulu masih sepi ya. Dan teman-teman waktu saya masuk ke pertama kali ke Gunadarma lebih heterogen. Saya bisa kenal dengan teman-teman yang lainnya. Kalau dari sisi fasilitas, dari lokasi strategis, itu bisa dilewatin. Semua juga dari fasilitas untuk labnya juga cukup, udah cukup gitu loh. Nah, mungkin sekarang apalagi dengan sekarang ini, dulu namanya internet agak susah tuh Mbak. Saya lihat semuanya baik di luar tuh banyak warnet semuanya, malah mahasiswa tuh sekarang rata-rata udah bawanya laptop sendiri. Dulu zaman saya nggak ada Mbak yang bawa laptop gitu. Itu Mbak. Kalau dulu tuh gimana belajarnya Pak? Saya itulah ya yang tantangan di saya dulu. Komputer itu kan masih sangat-sangat langka ya. Saya baru punya komputer itu semester 2 Mbak. Semester 2 itu baru bisa. Nah itu saya belajar semuanya. Kalau awal-awalnya saya belajar biasanya sama ada senior. Jadi waktu itu saya sempat kos juga. Jadi setiap yang paling kita khawatirkan itu kalau misalnya setiap seminggu sekali ada praktikumnya itu ya. Harus nyiapkan praktikumnya itu. Saya belum tahu nih apa sih belajarnya kalau nggak salah dulu basic ya. Basic. Bahasa basic kita bikin for next-nya seperti itu. Nah itu yang pasti sehari dua hari saya nginep di rumah teman. Karena kayaknya saya belum ada. Nah barulah semester 2 saya sama bapak udah nih beli komputer itu. Itu udah seminggu, setiap hari pokoknya saya belajar itu semua gitu loh. Oke, sampai akhirnya sekarang Bapak sudah menjadi seorang direktur ya. Amin. Arsip kepegawaian ya Pak ya, amin, di BKN. Amin. Oke Pak, setelah ini kita akan kembali berbincang-bincang, tapi saya mau dong Pak diajarin nih main. Pak, ayo Pak, ayo, silahkan. Sering main Pak. Ayo. Belum pernah sih Pak. Oke, yang depan ini. Kalau yang ini pelan aja yang. Oh, ya udah oke. Masih bersama saya dan Dr. Yudantoro Bayu Wiratmoko, Eskom MMSI, dalam acara Cerita Alumni, cerita menarik tentang alumni Gunadarma dan profesinya. Pak Bayu, ya, Pak. Bapak ini adalah Direktur Arsip Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara, Pak. Nah, ini bukan jabatan yang main-main nih, Pak. Tanggung jawabnya besar dan juga kalau ditanya jabatannya apa direktur, wow keren gitu. Boleh cerita nggak Pak kira-kira bagaimana peran Bapak sebagai Direktur Arsip Kepegawaian di sini Pak? Jadi kan sebetulnya saya mendapat amanah ya, jadi harus dijalankan sebaik-baiknya. Ya sebelum saya masuk ke BKN itu tahun 99 Mbak. Okay. Jadi sebelumnya saya juga
sempat kerja di salah satu bank swasta. Ya. Dan waktu dulu kuliah, itu saya kuliah sambil kerja awalnya. Kuliah sambil kerja, nah tetapi setelah kerja di bank, saya pindah malam. Nah, masuk ke BKN ini tahun 99, background saya, ya itu karena komputer, jabatan pertama pranata komputer ya, pranata komputer. Nah, selanjutnya saya mengembangkan website BKN.go.id tahun 99 sampai tahun 2009. Selanjutnya, yang paling lama itu saya 5 tahun sebelum di Direktorat Arsip ini, saya mengembangkan aplikasi, mungkin sistem informasi seleksi CAP BKN dari tahun 2012 sampai tahun 2017. Dan baru sekarang inilah saya diberi amanah untuk mengelola arsip kepegawaian. Okay. Gitu. Perjalanannya cukup panjang ya Pak ya, tapi penuh dengan usaha yang benar-benar serius. Dan pada saat ini apakah Bapak sudah mencapai ekspektasinya Pak, bahwasannya ini adalah ekspektasi saya untuk dalam karir saya, atau mungkin Bapak masih punya impian lain Pak? Kebetulan saya sangat tertarik di pengembangan sistem ya. Pengembangan sistem terutama di dalam instruksional juga. Kalau ditanya ekspektasi, ya kita jalankan yang terbaik saja. Dan prinsip saya di dalam mengerjakan sesuatu tuh ya total ya, total. Terus kita menggunakan azas hati dengan sepenuh hati, terus ya sampai boleh dibilang ya kita kerja juga harus hati-hati juga ya itu. Jadi kalau ditanya ekspektasi, saya berharap masih bisa diberi kesempatan untuk mengembangkan sistem-sistem yang lebih banyak digunakan di luar, kira-kira itu. Okay. Pak, saat ini kan kita sedang menghadapi era new normal ya, masa pandemi COVID-19. Bagaimana para ASN beradaptasi dengan lingkungan saat ini, baik dari cara kerjanya, lalu mungkin ada pola-pola yang berbeda dari sebelumnya, Pak? Nah, itu menarik sekali, Mbak. Jadi, dengan adanya pandemi begini, semua bisnis proses itu kan berubah ya. Berubah, baik dari manual, baik yang digitalisasi, semua unit kerja pasti akan mengalami dampaknya. Tidak lepas juga di unit saya, di arsip. Kalau diketahui, di bagian arsip kepegawaian ini, banyak pekerjaan-pekerjaan yang memang harus di kantor. Proses scanning, penataan takar. Nah, itu mau tidak mau, saya harus merubah bisnis proses yang ada. Karena apa? Dengan mengubah bisnis proses begitu, teman-teman di direktorat saya juga bisa lebih berkinerja. Nah, salah satunya adalah kita melakukan validasi, pengecekan itu semua juga dengan sistem yang sudah terintegrasi juga, dan itu sudah kita lakukan uji keamanan yang security-nya. Mau tidak mau, ini memang dengan adanya keadaan new normal gini, bisnis proses semua itu harus berubah, Pak. Itu. Bukan hanya di ASN, tetapi termasuk di dunia pendidikan pun sekarang mengalami. Dari TK, SD, SMP, SMA, sampai kuliah juga, mereka online semua. Yeah. Itu memang kita harus merubah itu semua. Okay. Artinya tentu berkaitan dengan sebelumnya, kalau kita lihat Universitas Gunadarma, perguruan tinggi berbasis teknologi informasi dan komunikasi, ini tentu saja bisa dibilang sangat memenuhi kriteria ya Pak ya, untuk lebih siap mendidik para mahasiswanya dan juga mempersiapkan para alumninya dalam dunia. Harusnya begitu ya. Siap, harus lebih siap itu. Karena sebagai pionir di depan, dia harus bisa untuk apa melaksanakan pelaksanaan ya seperti kayak new normal ini dengan IT tadi. Dan itu Bapak rasakan sendiri ya Pak sebagai alumninya? Iya, itu yang itu sangat saya rasakan, apalagi saya kebetulan di Direktorat Arsip ini boleh dibilang SDM-nya kan heterogen, Pak. Ada yang muda, ada yang ibaratnya ada yang milenial dan kolonial lah. Ya. Ada milenial dan kolonial itu. Nah, bagaimana itu harus berkolaborasi bisa melaksanakan pelaksanaan itu dalam kondisi new era tadi. Kira-kira itu. Kalau Bapak melihat perkembangan saat ini, Pak, bagaimana kinerja-kinerja para karyawan ya, terutama pandangan agar mahasiswa tuh bisa melihat bahwasannya inilah yang harus dipersiapkan
Jadi ibaratnya seperti ini Pak, saat ini kan kita menghadapi era baru, ya, kita tidak sama dengan sebelumnya. Maka bisa dibilang bahwasannya bentuk kerja yang seperti ini, artinya teknologi lah yang paling penting, atau bahasakah yang paling penting, atau mungkin ilmu lain yang lebih penting Pak? Oh, ini terkait dengan IT ya. Kadang-kadang kalau kita bicara IT, saya sampai merinding. Ekspektasi ke sana itu sekarang sudah sangat jauh sekali ya. Dari pertama kali saya belajar 93, ya apalagi tahun 2000 dengan adanya sosial media semua, dengan adanya era seperti ini. Dituntut juga kompetensi-kompetensi baru lagi. Nah itu yang menjadi dasar untuk teman-teman mahasiswa itu untuk lebih menggali lagi potensinya. Nah permasalahannya itu harus tercipta dari diri mahasiswa sendiri, Mbak. Karena pengembangan ilmu komputer tuh ilmu praktek. Jadi harus banyak praktek ya. Itu yang menjadi yang harus dikuasai ya. Kalau misalnya di bahasa, ya betul. Malah menurut saya ada 3 bahasa yang harus dikuasai. Seperti Pak Menteri bilang ada 3. Pertama bahasa pemrograman. Ya. Nah ini bahasa pemrograman itu sudah wajib. Kita bisa lihat sekarang trennya seperti apa, arahnya yang berbasis open source dan class. Java aja mungkin sekarang sudah mulai agak ketinggalan lagi. Nah yang kedua terkait dengan masalah kalau bahasa pemrograman dan bahasa komunikasi itu harus dibedakan, karena bahasa Inggris itu udah mutlak wajib. Syukur-syukur seorang programmer, seorang IT lulusan sarjana komputer bisa menguasai lebih dari satu bahasa. Itu yang paling penting. Dan yang ketiga ini yang menjadi catatan, terkadang kita background-nya adalah teknik, tidak memahami namanya bahasa tubuh ya, itu yang sosial kultural itu yang harus kita kuasai. Itu yang dilihat. Nah, ditambah lagi kalau misalnya bicara seperti itu, kompetensi yang sekarang ini lebih banyak ke analysis thinking, terus itu kita harus bisa membuat suatu inovasi, kita harus melihat suatu masalah. Itu yang ada. Dan itu tidak bisa kita pelajari, harus praktek dan praktek. Harus praktek, betul sekali. Baik Pak Bayu, masih banyak sekali yang perlu diperhatikan ya sebagai mahasiswa saat ini dan juga untuk mempersiapkan ke dunia kerja. Nah tentunya nanti kita akan bahas Pak terkait mengenai skill, knowledge, dan attitude ya Pak ya, sebagai seorang profesional yang baik. Nah pemirsa, Anda jangan kemana-mana karena setelah ini kami akan kembali di acara Cerita Alumni. Kembali lagi bersama kami dalam acara Cerita Alumni, cerita menarik tentang alumni Gunadarma dan profesinya. Pak Bayu, kita lanjut ya bincang-bincangnya. Pak, bagaimana menurut Bapak kalau kita menjadi seorang profesional yang baik, dilihat dari knowledge-nya, kemudian skill-nya, dan attitude-nya. Bagaimana sih seseorang bisa mengembangkan dan meningkatkan 3 kualitas tersebut, Pak? Knowledge, skill, attitude. Itu 3 itu tidak bisa secara instan ya. Jadi ada butuh proses. Masuk knowledge tadi. Nah, sebagai contoh Mbak, saya sempat, tadi saya ceritakan saya kuliah sambil kerja. Sambil kerja. Jadi pertama kali saya melamar pekerjaan itu tesnya apa sih? Nah, itu kami programmer dikumpulkan bisa. Terus dibikin literatur, tolong bikin program aplikasi seperti ini. Kita berlomba-lomba langsung start, tak bikin program, tak. Sekarang udah selesai, saya angkat tangan. Yang lain pulang. Nah itu. Okay. Saya pertama kali tes itu kalah Mbak, karena saya dulu masih menggunakan VoxPro, kalah dengan Visual Basic ya. Itu tadi dari skillnya. Jadi harus proses itu skill, attitude, knowledge itu harus butuh proses, tidak ada yang instan. Nah ini yang harus disiapkan teman-teman mahasiswa dari awal, sehingga waktu lulus mereka siap, bukan lulus nyari kerja, tapi lulus sudah punya pengalaman kerja. Itu yang jadi masalah. Skill attitude. Kalau attitude itu terkait dengan masalah bagaimana kita menghargai orang gitu. Dan memang di dalam dunia kerja akan lebih banyak dominan adalah yang soft skill tadi. Gitu. Makanya 3 bahasa itu harus kita kuasai semuanya. Nah, terkait itu terkadang teman-teman ini mempersiapkannya setelah lulus.
Itu yang jadi kendala. Ya. Gitu. Dengan kata lain, kalau mendengar cerita Bapak, maka sebaiknya mahasiswa tidak hanya kuliah saja ya, akan lebih baik mencoba sambil bekerja atau ya, berorganisasi. Nah, ini konsep yang harus kita perbaikin lagi. Ya. Motivasi kita kuliah tuh apa sih? Okay. Apakah hanya cari kerja? Kenapa nggak dengan kerja kita bisa kuliah? Betul. Nah, kalau kita kuliah mencari kerja, selesai udah kerja nggak ada lagi gitu. Tetapi kalau misalnya kita dengan kerja kita bisa kuliah, itu akan lanjut dari D3, S1, S2, S3, itu kita akan lanjut terus semuanya. Jadi kesempatan untuk pengembangan kompetensi, skill tadi, knowledge, akan terus bertambah-bertambah. Nah, sekarang ini eranya dengan new normal ini malah sebetulnya sudah sangat sangat terbuka ya, Mbak ya. Ya itu tadi, nggak seperti kayak generasi saya, sekarang sudah ada Google, YouTube, itu semuanya malah. Anak-anak SMA aja sekarang malah udah jago-jago coding sekarang. Itu yang hal seperti itu. Dan itu harus diwaspadai untuk teman-teman yang levelingnya adalah nanti lulus sebagai sarjana komputer. Karena anak SMA saya sudah bisa coding, kira-kira. Wah, tantangannya. Tantangannya sih. Baik, Pak. Lalu adakah skill baru yang perlu dikuasai atau dikembangkan oleh lulusan Gunadarma dalam menghadapi dunia kerja saat ini, Pak? Nah, tantangan baru ini kalau kita lihat new normal itu sekarang, industri 4.0 itu diperlukan adalah sekarang tidak ada lagi spesialis, Mbak. Spesialis artinya saya sarjana komputer. Kadang-kadang malah sarjana bahasa sastra itu bisa komputer. Okay. Gitu. Nah, ini sudah batasannya sudah tipis. Yeah. Artinya kita bisa seperti itu, bagaimana seseorang bisa melihat tadi analisis thinking lagi. Jadi kita bisa melihat analisa permasalahan, problem solving, dan langsung diimplementasikan bagaimana solusinya. Tentunya based on-nya adalah IT tadi. Ini adalah skill yang baru sekarang yang kita lihat. Okay. Terus kita bisa lihat juga banyak anak-anak sekarang ini dengan sosial media, mereka bikin inovasi, bikin startup, bikin aplikasi-aplikasi. Ini sudah sangat-sangat memungkinkan. Nah, bagaimana kita bisa melihat suatu peluang, kesempatan untuk berkarya, itu yang paling penting. Yeah. Nah, skill-skill selanjutnya tentunya kalau 4.0 itu ya kita bicara masalah data unstructured. Ini juga menjadi domain utama ya, karena biasanya kalau programmer bicaranya adalah data RDBMS, relational RDBMS, tetapi data terstruktur, nah sekarang adalah data unstructured. Ini yang analisa big data, suatu kompetensi yang benar-benar wajib teman-teman kita pahami di IT dan kuasai. Iya, betul sekali. Nah, dengan kata lain bahwasannya kita harus benar-benar melek teknologi ya, Pak ya? Iya, betul. Ya. Jadi jangan setengah-setengah, Mbak. Kalau udah masuk ke komputer jangan setengah-setengah. Total gitu harus semuanya. Total. Total semuanya. Nanti masuk ke dunia kerja, lepas tuh atribut semuanya, yang penting apa yang dikerjakan itu harus tercapai sasaran organisasi. Baik. Pak, kira-kira ada pesan ataupun cara agar lulus tepat waktu, kemudian bisa sukses dalam berkarir? Tentunya untuk mahasiswa Gunadarma, Pak. Boleh di-share, Pak? Itu kuncinya sederhana, Mbak, ya. Iya, oke. Okay. Kita harus bisa tanggung jawab baik secara pribadi, ya. Tanggung jawab secara keluarga. Terutama ada orang tua yang ingin, wah ini harus cepat selesai nih, Mbak. Ya, yang paling penting ya, tanggung jawab itu tadi. Dan itu kita prosesnya di situ semuanya. Dan jangan takut dengan kegagalan tadi. Karena kalau nggak gagal itu nggak tahu proses, nggak ada perbaikan-perbaikan. Biasanya seperti itu. Ya. Dan itu disiapkan dari awal-awalnya. Gitu. Butuh proses semuanya. Butuh proses ya, Pak? Iya. Oke. Kata kuncinya apa, Pak? Supaya mahasiswa bisa mempersiapkan dengan matang. Terutama apabila mereka ingin terjun di karirnya sebagai ASN, Pak. Iya. Kalau untuk sama sebenarnya, baik di ASN maupun di swasta, semua pada dasarnya sama. Jadi waktu nanti persiapan itu sejak jauh-jauh hari, semua untuk tadi skill, knowledge, dan attitude. Nah, tinggal kembali lagi, mungkin ini yang paling agak sepele ya, tapi jarang diperhatikan. Semua itu nggak akan berhasil kalau tidak tanpa doa orang tua. Betul. Itu yang itu paling penting, penting ya, Pak. Ya? Orang tua dan orang-orang sekitar kita yang menyayangi kita. Jadi itu yang sangat-sangat penting. Kira-kira itu. Oke. Okay.
Nah, terakhir nih Pak Bayu, kalau saya sebut Gunadarma, siapa yang paling teringat dan mungkin ada kenangan yang nggak bisa dilupakan sampai sekarang, Pak? Saya kebetulan di Gunadarma banyak temannya ya, Mbak ya. Jadi kalau diingat siapa-siapa, ya semuanya ingat gitu aja. Ingat, semuanya ya, ingat. Nah, semuanya ingat. Ya, ya kami dulu waktu kuliah, ya itu tadi tingkat 3 itu kami punya kelompok yang akhirnya kita kerjasama bagaimana sih kita lulus kerja sebelum lulus gitu. Okay. Itu ya mungkin ada 5 orang teman-teman angkatan 93 itu. Dan mereka itu nggak akan pernah dilupakan ya. Dan sampai mereka nggak akan berhubungan ya, Pak? Masih berhubungan dan alhamdulillah posisinya sekarang mereka sudah bagus-bagus semuanya. Oke, okay, hebat sekali. Yeah. Baik Pak Bayu, terima kasih atas bincang-bincangnya Pak. Banyak sekali manfaat dan juga inspirasi yang tentunya bermanfaat sekali untuk teman-teman mahasiswa dan juga para dosen Gunadarma. Pak Bayu ini adalah seorang alumni Gunadarma yang sangat sukses. Terbukti beliau berkarir sebagai direktur di BKN. Terima kasih. Terima kasih Pak Bayu. Terima kasih. Pemirsa, demikian acara cerita alumni kali ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita kali ini bisa bermanfaat untuk Anda semua, terutama mahasiswa Universitas Gunadarma. Sampai bertemu lagi di acara cerita alumni selanjutnya. Salam sehat dan jangan lupa tetap gapai cita-cita Anda bersama Universitas Gunadarma. Terima kasih.